duluan bosnya nenek, nggak pernah datang pagi. Wah, berat banget lagi ah. Capek. Mestinya banyak karyawan, cuma satu. Nah, nunggu bosnya mendingan gitaran dulu. Begitu lama, maaf darinya. Mungkin butuh waktu, waktunya lama. Nggak dateng, dateng. Heran. Kayak lu orang kerja bukannya kerja lu, ah. Malah lu main gita lu, ah. Lu wiki lu wiki lu, sebenarnya lu wiki lu, ah. Lu kerja, lu beles-beles lu. Lu malah main gendlang-gendling, lu, ah. Lu gak punya wiki lu, ah. Lu kerja ngapain lu, ah. Gua bilangin ya. Gua ini lama nunggu di sini. Karyawan dianggurin, udah gua angkat lo jadi bos. Datangnya malah telat begini, apa-apaan sih lo? Lo yang pakai otak dong. Ayah, gua nggak salah apa-apa. Jam berapa coba baru datang coba? Ini gua ngangkatin segala macam beras apa segala macam aku takutin, lo baru enak-enak datang. Ayo, gue bosnya lu, ah. Gue bos, harusnya gue yang wala. Malah dia yang wala. Marah kok wala. Gue seharusnya yang malah. Nah gitu, wala, wele. Gak tau marah, wala. Tapi kan gue seharusnya wajar kalau gue datang dari sono, lu ngomelin lu, mana lu ngomelin gua. Ya siapa suruh lu gak ngomelin tadi? Kayak gua datang kutuk dari sini gua ngomelin lu tadi lu. Siapa yang kunyu? Lu yang kunyu. Ayah, harus dikatain kunyu. Lu tau sendiri, lu harusnya kerja, lu jam 7 buka, lapi-lapi, lu malah genjang-genjang main gitar lu, ah. Ya bos, kan belum ada yang beli. Kalau ada beli boleh aku layani. Lah situ jeluk datang. Jam berapa di siang? 9:30. Bukannya suruh jam berapa? Jam 7 kan? Jam 7. Lah 2 jam nganggur gua. Ya seharusnya kuli memang begitu, tolong. Kuli memang begitu, lu malah main gitar lu. Lu mendingan gua daripada main gitar, mendingan main cewek. Maksudnya yang main cewek lu, pikirannya lu. Ya, lu gak wantes lu main genjelang-genjelang. Bagusnya cewek main genjelang-genjelang. Biar suara jelek tapi gua nafsu, ah. Nafsu untuk nyanyi lu, ah. Iya. Lu pokoknya gimana caranya kalau ada yang beli, lu gak kasih lu? Ya tapi kan ada 2 kontainer itu. Nih bawa sesel-sel aja. Nih kau ke. Gua cuma nama Ting Chong Chao Pao Chu. Nih kau. Bos, kita nggak boleh bohong. Orang datang nggak boleh bohong. Rezekinya seret. Nih kau udah lari sih. Zong. Iya, tapi bos nggak boleh begitu aturannya, bos. Ini kan masyarakat yang beli gula ini. Lu nurut gua, lu gaji lu buat lu gua tambahin. Ya makanya bos nurut saya kan bos yang gaji saya. Mesti nurut dong, gimana sih apa kata karyawan? Bos kena punya uang gaji saya. Nurut dong apa kata karyawan dong. Yang bayar saya siapa coba? Saya. Ya iya. Ya kan?
harus nurut. Wong siapa yang tinggal Pak Haji yang jauh-jauh? Ini kau usulah. Wujung aha-aha. Ini kau udahlah. Bos, ya, boleh. Bos kan janda, bos. Hah? Bos kan janda. Hanya gua bukan janda. Lu kalau cowok gini bukan janda. Iya. Ya tinggal mati suami kan? Iya. Iya. Itu namanya dadu. Ayah, ini kasihan ayah. Lu bisa awas. Ya. Oh, itu ah. Oh, apanya ini? Oh, begini. Iya. Oh, gimana caranya? Oh, gitu. Oh, itu. Iya, iya. Coba lagi. Oh. Nih. Oh, gitu. Bantuin kok. Okay. Yuk, ayo. Oke. Okay. Udah nyampe tangan gue, buset dah. Ayo wangi. Bagi. Enak. Makasih ya udah dibantuin. Bisa nih. Iya. Tinggi banget. Hah? Tinggi banget. Kayak bukan tinggi, panjang. Ayo udah nyampe. Makanya, Mbak. Bikin warung tuh kecil aja, segini. Tapi kasihan yang minum begini. Oh, gobok lu ah. Lu atau kalau punya warung segini, beli begini. Siapis kan daripada gini nggak nyampe. Tapi kan tadi nyampe, soalnya ada yang bantuin nggak tahu siapa. Pas iya, dedemit yang bantuin. Oh, nyampe kan? Woi. Hayah, wangi. Bos, ah nggak nyampe, bos. Masukin aja terus. Kasih tahu kalau dikejar anjing langsung jongkok, itu anjing mau gigit ini nih ya, langsung jongkok gitu gini. Nggak digigit ya mas ya, kaki nggak digigit, leher. gua mau beli gula ngincer-ngincer ke gudang, bukan yang keluar, bukannya gulanya. Apanya itu yang punya anjing lagi. Oh. Gigit gula. Gua nanya ini gula siapa, katanya yang punya, berebut aja sama anjing. Ya kesel tuh. Tio beranjing ya, Cing? Iya. Lu nanya yang bener dong. Gimana tadi? Tio beranjing ya, Cing? Kalau itu nggak sopan. Nih, lu barusan tio beranjing, Asu? Ah, lu salah. Seharusnya gini. Anjing tuh. Mubel. Nih, ini. Ini gua lagi ceritain diri. Jangan dia udah ganjing. Kalau gua baris anjingnya baris dong ini. Gua kan mau ngambil gula, dia udah ganjing. Udah kukuk gitu. Udah kan kemari gua lari lagi kemari. Terus gua lari lagi kemari. Monyet pada nungguin. Cuman kompak. Ditopeng monyet aja, anjing naik monyet. Tapi. Lu mah emang dibenci sama binatang kali ya? Kemarin soa ngejar lu. Apa aja lu? Kemarin saya nyari gula. Ada. Hah? Gula lagi susah di mana-mana. Iya benar, Pak. Kalau emang kurang manis, bawa saya aja dah. Kopi, Pak. Hah? Capek nggak? Serius, ini kopi benar. Nggak ada gulanya ya? Nggak ada, tapi ini kayaknya manis nih. Bau si Parto. Kenal? Oh, temen dari anjing tadi? Parto. Iya, kan? Iya, ada dua itu kan, yang satu Parto atau Akri. Berarti di belakang temen lu dong, yang giring si Eko.